Oke, gimana rambutku? Tadi habis potong rambut nih, biar fresh aja. Oh ya, ini baru keluar nih, teaser dari Perempuan Tanah Jahanam. Tapi sebelum kita lihat teasernya, saya baru-baru dulu ya. Oke. Ini dia teasernya. Gue suruh rapi film. Gue ada apa itu? Mau foto. Oh, ini Tara Basro nih. Ya, Tara Basro pemainnya. Waduh, musiknya. Apa itu? Itu apa itu? Boleh jalan? Oh, foto-foto jadul. Wah, penampakan. Itu bukan itu ya? Halo? Halo, apa itu? Hah? Kaget. Kenapa sendiri? Rasa enggak? Wah, teaser ya. Oke, ciri khas Joko Anwar itu filmnya tegang, udah pasti. Seram. Itu di baru sedikit loh, gambaran dari film Perempuan Tanah Jahanam. Dan kali ini dimainkan oleh pemain utamanya Tara Basro. Kalau infonya saya dapat itu sana ada juga Marisa Anita, ada juga Aryo Bayu, terus ini ada juga aktor senior yaitu Christine Hakim. Wah, itu mantap tuh. Oh ya, ini katanya bakal tayang juga nanti di luar negeri. Namun judulnya bakal beda. Kalau bahasa Indonesia kan Perempuan Tanah Jahanam nih. Nah, sedangkan di bahasa Inggris nanti belah berjudul Impatigor. Ditulisannya Impatigor. Kan bahasa Inggris nyebutnya Impatigor gitu ya. Di sini dia kerjasama dengan rumah produksi dari In Ivanhoe Pictures yang memproduksi film Crazy Rich Asian. Wow, bakal tayang internasional nih. Oh ya, sedikit gambaran. Jadi ceritanya itu tentang seorang perempuan yang pulang ke desanya, di mana di desa tersebut ternyata sudah mendapat sebuah kutukan. Nah, si perempuan ini yang temannya Tara Basro tidak tahu tuh apa-apa. Pokoknya datang ke desa itu udah melihat yang aneh-aneh aja. Jadi ceritakan di tesernya ada orang ngantung diri, terus ada, wah nggak tahu deh nanti. Yang pasti bakalan seram abis. Cikas Joko Anwar patut ditunggu tanggal 17 Oktober 2019 di bioskop-bioskop terdekat di kota Anda. Ditunggu juga trailernya nanti, aku bikin reactionnya juga. Thank you watching. Rasa enggak?